Tes urin dilakukan setelah DPRD Bondowoso menggelar rapat paripurna. Ketua dan wakil ketua serta seluruh anggota DPRD menjalani tes urin dan tes darah. Dari 42 anggota dewan yang mengikuti tes, satu di antaranya terindikasi positif menggunakan narkoba. Jika terbukti, nantinya anggota DPRD yang terindikasi positif narkoba akan dikenakan sanksi dan terkena pergantian antar waktu. Tiga anggota DPRD absen dari tes narkoba namun akan menjalani tes usulan. Come on.